Lucu. Cantik ya ya? Iyo dia punya mulut. Oh. Orang gelem video belah. Dan Ой, ты глянь, играет. Сатир, ты видела? Селена, глянь. Смотрите, я с ним общаюсь. Ой, so cute. Paling ku suka burung ini, Ban. Bu besar. Lihat sini ya. Lihatin guys, burungnya banyak sekali, lihatin. Kosong. Oh, itu ada dua. Oh. Yuk. Yuk, ya, kap. Oh, itu juga. Oh itu ya. Yeah. Oh. Dia berantem. Oh dia betulan terbang-terbang kayak gitu. Oh. Oh dia terbang-terbang kayak gitu. Sangat aktif. Oh iya ya. Lihat itu di atas ya. Ini burung apa ya? Wow, dia aktif sekali. Halo. Wow, ini apa nih unta tadi? Keluar yuk, lihat keluar. Nah, sekarang di luar. Lihatin guys, salju itu rumah burung tadi di situ. Ya, nasibnya binatang semuanya dalam musim salju seperti ini di Moskow guys ya. Dan lihatlah kami mau keluar, kami mau ke tempat kodok-kodok atau frog. Nah, lihatin, tapi biasanya di sini ramai sekali. Karena ini musim salju, jadi ya berkuranglah pengunjungnya. Dan kami pun harus pakai baju grup kami, lihatin tuh agak seperti ini semua. Kalau nggak pakai baju khusus seperti ini, kami nggak bisa jalan keluar guys ya. Inilah ribetnya hidup di kota Rusia. Kalau musim salju, kami serba ribet semuanya. Ya. Dia itu burung. Oh.
ramai sekali guys, masih saja ramai orangnya, pengunjungnya. Semua orang pakai jaket khusus salju. Seperti itu. Nah, semuanya es. Ini kebun binatang Moskow yang terbesar. Apa itu ngak-ngak tuh? Oh, itu itu cat buffalo enggak ya? Sian. Kayak mati apa udah perjalanan kayak. Nah, ikilah. Mana kuwi binatang apa jenenge? Banteng ya, Cek. Nah, itu liatin tuh pasien kedinginan. Ya Allah, guys, deketin yuk. Tuh. Kasian. Kasian banget liatin aku, ya Allah. Tapi sih nggak mati, cuman dia kedinginan saja. Liatin. Itu seperti binatang apa itu? Seperti gajah, bukan? Seperti buffalo. Tuh, liatin, garukin ice. Kalau tidak digarukin, susah. Nah, seperti ini guys. Tuh burungnya juga. Dia juga suka sekali terbang-terbang. Ini hari ini guys, saya pergi ke sini. Ini hari Minggu. Saya ambil video jam 2 siang ini. Kalau di Indonesia malam. Sih. Itu masih tunuk. Depan saya jalannya tunuk-tunuk. Kayak monster. Ini bule-bule cantik-cantik. Kami mau lihat ke tempat pondok. Semua binatangnya ada di dalam situ, dia dikasih khusus pemanas. Nah, ini artinya kalau yang tidak ada es, artinya aman. Sedikit ada penghangatnya. Ya, ini kebun binatang besar sekali tapi sepi. Tapi biasanya penuh sekali ke sini ya. Apa karena musim salju, nanti kalau sudah saljunya 2 bulan lagi sudah habis, insya Allah akan ramai lagi seperti saya ambilkan video yang tahun lalu. Yuk. Bu, jumping bisa ya nyai ya, tapi kayak ada reward di situ ya. Duanya tengoknya dua itu bul itu. Duh, menghaung-haung. Do you hear the wolves howling? Yeah. Sian dia, ya Allah, dinginan. Okay, shall we go? Okay. Shall we go? Ada snow. Ya. Ada wolf dengan snow. Ya. Dia ada suaranya nguk. Anda, itu suara saya kok dia ikut. Coba. Si. Musuhnya. Oh.